Mantun Riyadin ya. Ngeyel mantun Riyadin. Eh, tak paringi sih. Tak paringi hadiah. Jaketnya dicopot, jaketnya dicopot. Jaketnya dilepas. Masya Allah. Subhanallah. Seto iya ya. Kulo paringi hadiah jas kulo. Tepuk tangan. Barokah subhanallah. Ayo langsung dipakai. Berdiri, berdiri. Berdiri, ngatek, berdiri. Ngatek, ngatek, ngatek. Berdiri. Berdiri. Nggih. Berdiri. Buh, setil mesti. Setil. Niki kulo jas Ansal. Nah. Masya Allah. Top, top, top. Eh, kopi ayo coba kopiahnya dirapikan. Kopiahnya dirapikan. Oh, sarungnya cap mangga. Nih, tak tambahi, tak tambahi. Mangga, mangga, mangga. Tolong, tolong ambilkan. Insya Allah. Jaketnya toko Habib, sarungnya toko aku. Asmi lewat terus ya. Ini kan kemarin kamu ngomong sadar diri balennya no mana? Iki maksudnya part 2, sadar diri. Sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Nah, iki santri sejati calon kiai. Amin. Itu loh, dengak. Nah, masya Allah, ganteng jase. Subhanallah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kula mawon beberapa kali panggil sama beliau. Tak sungkem gak tahu diparingi hadiah lho sian. Iki gara-gara nyebut Junudul Mustofa. Jamaah Junudul Mustofa viral langsung nopo hadiah jas. Mboten yai. Aku lek nyponsorne Junudul Mustofa ira karo-karuan. Ye. Kula maringi jas niki karena melas TBC. Berarti aku nek pengen entuk jas kon TBC dhisik. Matur suwun. Ayo sapa sing TBC munggah. TBC berjamaah to ya. Bukan, aku memang sama Habib aku TBC. Aku tambah butuh cinta kamu. Nih. Nah ini sarungnya Cak Mangga, butuh berapa? Siul-siul di pinggir kali, sunah Rasul 3 kali. Lek jase langsung didamel, sarungnya langsung didamel berapa? Dakare kula pripun, Habib? Apa nih? Dakar. Dakar ki apa? Jelas no. Ma huwa dzakar, wa ma adroka ma dzakar. Dzakar ini apa? Sing didamel kiku. Aku kuatir nek sampean durung sunat, sampun sunat dereng. Sampun. Bukti. Privasi. Tak paringi dua. Berkat sholawat. Bojo kukulo papat. Kenapa kok pengen bojo papat? Coba alasannya nopo. Terus si Kiai Ilyas Mojokerto, lek bojo telu apa papat ini angel kecemplung neraka. Nah niku ngendikane Mbah Yai, ngendikane Mbah Yai pripun? Lah nggih pripun? Lek ngendikan pripun? Potongane pokok sa imute kula niku lek garwane 3 apa sekawan angel kecemplung neraka. Tapi kepedot niku video ini. Dadi ngertimu mek angel kecemplung neraka ngono to. Nggih. Tapi videone kepedot. Kepedot. Wah, aku wis nggarai pedhot-pedhot. Dadi nek garwane papat angel kecemplung neraka. Nggih. Dadi alasane apa, hujae apa, dalile apa gak ngerti mergo kepedot. Nggih. Engko goleki ya. Siap. Goleki. Dadi benjing lek ketemu meleh critakno nggone wong-wong. Nggih, Yai. Heeh. Pas dalile kepedhot. Dereng di fallback iki, Yai. Terusé di fallback teng Mojokerto nika. Maksudnya? Terusé kan IG kula badhe jenengan fallback, Yai. Sudah di fallback sama admin Abah Anza Official. Kamu kan ngikuti juga. Nggih. Wong tak delok diikuti oleh Arya Selokan.
wes di full back langsung ngambil anak-anak. Followersnya itu tambahnya malah luwe akeh followers saiki timbangan nggonku. Nggon dulu pernah punya saya itu udah hampir 1 juta dulu. Kiai Haji Anwar Zahid Fons itu udah hampir 1 juta tapi moro-moro hilang. Moro-moro hilang mbok dihack mbok piye mbek wong-wong. Nah, terus gawe maneh sik paling sik 3 wulan. Abah Anza official itu udah kan udah di full back toh. Bon. Iya sudah kok sik nagih maneh enggak tambahi sarung. Alhamdulillah. Nggih. Oh ya kebalik. Ayo sponsorne Cap Mangga. Cap Mangga rasanya pres plong. Pres plong. Itu coba itu dijelaskan. Maksudnya presnya itu gimana, plongnya itu gimana? Mau plong kok pres dulu. Pres plong. Pres plong. Lah ya kan kok enggak langsung plong kok nganggo pres dulu. Kan awalnya nih kan di dilempit-lempit riyen to, damel melampahi pres plong ngoten. Oh. Pas dilempit itu ngepres. Nggih. Terus plong. Plong blas. Ngoten. Nggih. Dadi nek isone plong itu kudu goleki barang sing pres-pres dhisik. Nggih, saestu niku. Berarti tugas isine sarung. Dirimu sarung mangga pres plong. Keren, keren, keren. Ayo selawatan dulu. Ini waduh ini nanti gak situ ngaji gara-gara ketemu dirimu. Soalnya banyak yang jamaah yang menanyakan Abah kapan ketemu sama Arya lagi. Bahkan aku sholawatan aja Arya kok gak diajak, Arya kok gak diajak. Ya rumang sana adikku kok. Jamaah itu ya udah ngerti Arya ini alhamdulillah santri Lerboyo. Memang Lerboyo itu luar biasa. Alumni Lerboyo itu di mana-mana udah banyak yang jadi ulama, di mana-mana udah banyak yang mensyiarkan Islam, punya pondok pesantren. Salah satunya beliau. Allah ya Allah ya arham. Beliau Al Habib. Apunten Bib, keliru Allah ya arham. Termasuk beliau Habib Ali. Ini alumni Lerboyo. Masya Allah lah, termasuk ada yang kayak gini. Keren. Jadi semua jenis itu ada. Kabeh ono sing tekok kok gak bareng karo Arya maneh. Ya barengnya sama Arya itu kalau bareng sama Junudul Mustafa kalau lagi ngaji di daerah Kediri dan sekitarnya. Karena Arya ini makhluk Kediri. Insyaallah milad majelis yang ke-18 insyaallah kali beliau insyaallah. Dan insyaallah nanti kita siapkan nanti kolaborasi dengan Arya. Ayo duduk dulu sayang, duduk. Ayo. Saya